Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membuat pepes bumbu kuning. Bahan-bahannya itu adalah satu tahu dibagi menjadi 4 bagian. Potong bumbu yang berukuran besar sehingga gampang untuk di blender. Kemudian, potong tomat menjadi potongan-potongan kecil. Serainya digeprek, lalu kita ikat ya. Panaskan minyak, goreng tahu dan juga ikan VG-nya dengan tingkat kematangan seperti ini ya. Tumis bumbu sampai harum, jangan lupa kita tambahkan serai. Masukkan tahu dan ikan cod vegetarian ke dalam wadah, lalu kita gunting kecil-kecil. Masukkan bumbu yang sudah ditumis, serainya boleh kita singkirkan ya. Masukkan gula, penyedap VG, garam, lalu kita aduk rata. Masukkan tomat dan juga daun kemangi. Kemudian kita aduk rata. Ambil selembar daun pisang, di atasnya kita beri potongan daun salam. Kemudian barulah taruh adonan di atasnya. Kemudian digulung hingga rapi, kiri kanannya ditusuk dengan semat ataupun tusuk gigi.
Nah, ini dia nih hasilnya. Sekarang kita akan mengukusnya selama 15 menit. Ini dia nih hasilnya. Wah, kelihatannya enak sekali. Dan juga pepes ini juga sangat wangi. Sekarang kita akan mencobanya makan dengan nasi. Enak banget. Terima kasih ya sudah menonton video dari saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.